إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين والمسلمات والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ذكره بعد هذا كما يكون مايلا بعد هذا كما يكون بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيها العبد ذاتا وصفة وفعلا شرك خفي. Itulah. Jadi kita nak baca ulang balik pun tak nak masa. Tak nak. Minggu tu tak main ke, tidur penuh ke. Jadi kazalika ayuhal abdu. Kazalika ayuhal abdu zatan wa sifatan wa fi'lan. Syirkun khafiyun nasya'uhu al-wahmu wal-khayalu wa innahuma yusbitanil ghayra kalmaratibi wal-maqamati za'ibah. Berbagai sudut lah, berbagai sudut. Kazalika ayuhal abdu zatan wa sifatan wa fi'lan syirkun syirkun khafiyun. Kazalika kuluka kuluka ni kuluka kuluka bukan kazalika ni kuluka silap kuluka ayuhal abdu zatan wa sifatan wa fi'lan syirkun khafiyun masya'uhu al-wahmu wal-khayalu. Fa innahuma yusbitani fa innahuma yusbitani ghayra kalmaratibi wal maqamati zailah yusbitani ya, bukan yasbani yusbitani yusbitani jadi ada ta dahulu daripada alif dia ada ta yusbitani ghayra bukan yasbani ya.
yusritan asmata yusritu sabata sabata yasrutu sabata yasrutu. Ini mutali asbata yusritu. Nah yus yusritan yusritan itu ya. Nah betul. Di sinilah, di situ semua betul. 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 Yusritan. Ah betul lah. Kal maratibi wal maqamati zailah. Ah dia kata apa? Dengan mana dia pula? Kulluka ayuhal abdu zatan wa sifatan wa fi'la syirkun khafiyun nansya'uhu al-wahmu wal-khayal. Bermula tiap-tiap kamu ayuhal hamba Allah pada jihad zat dan pada jihad sifat dan pada jihad perbuatan sekutu yang tersembunyi. Wahai hamba, pihak zat, pihak sifat dan pihak perbuatan adalah semua itu syirik khafi. Pada pihak jihad zat dan jihad sifat dan jihad perbuatan. Jihad-jihad ni pihak lah. Pihak zat, pihak zat, pihak sifat, pihak perbuatan. Sekutu yang tersembunyi. Yang nak cerita katanya, yang boleh menghijabkan kita dengan Allah ialah kita terpandang sesuatu benda yang selain daripada Allah. Terpandang selain daripada Allah. Bukan terpandang kata zat Allah duduk di jihad. Bukan, itu syirik besar. Wahai hamba, nasbah zat. Nasbah zat. Dan nasbah sifat. Dan nasbah perbuatan. Kesemua itu syirik khafi. Terjadi. Masya'uhu ni. Terjadi. Ataupun punca jadinya itu waham dan perasaan. Jadi kalau sekiranya kita rasa kita apa dia? Zat. Kita kata zat kita. Sifat dan perbuatan. Itu adalah dikirakan syirik khafi. Zat apa? Zat kita yang baru. Sifat-sifat kita yang baru. Perbuatan-perbuatan kita baru ini. Kalau kita katakan zat kita ini ada. Misalnya. Zat kita ni ada. Duk nampak memang ada. Dan sifat kita pun memanglah boleh berfungsi ataupun boleh jadi kerja. Perbuatan kita pun kita nampak perbuatan aku buat. Tu aku buat. Benda ni aku buat. Sifat yang ada kepada aku ni, aku buat. Aku jadi benda ni, aku buat begini. Kita tak nafi kata Allah Ta'ala jadi. Memang Allah Ta'ala jadi. Tetapi nampak di mata hati kita, kita rasa bahawa kita buat. Jadi satu benda ni kita buat. Itu adalah nama syirik khafi. Pihak mana? Pihak zat, pihak sifat, pihak perbuatan. Jadi tidaklah boleh kita akui bahawa kita buat benda-benda itu. Kita kata benda-benda itu. Kita zat kita bergiam-giam. Jangan. Zat kita lama. Sifat kita juga lama. Perbuatan kita juga lama. Kalau kita anggap bahawa kita buat, kita berkata,
maka itu dianggap sebagai istirahat khafif. Tu kita nak basuh dan kita nak suci sifat hati kita bagi nama Allah. Bukan aku buat. Bukan siapa-siapa yang buat. Benda ini Allah buat. Ha, ini ilmu yang kita nak belajar. Sebab dalam sabak ni kita tolak dulu. Kita jangan bernapak di hati kita. Betul lah. Sebab aku makan, kenyang lah. Sebab aku minum, hilanglah dahlah. Sebab aku tidur, hilanglah mengantuk. Sebab aku makan ubat, hilanglah penyakit. Ha, jadi ini bimbang-bimbang takut jadi syirik khafi. Jangan nampak. Bahkan kita nampak kesemuanya Allah. Oleh kerana Allah nak beri kita lega, maka Allah izin kepada anggota kita melakukan asbab-asbab yang boleh lega penyakit itu. Ha, itu ya. Oleh kerana sakit kita ini Allah tak mahu bagi lega, tak mahu bagi sihat, tak mahu bagi sembuh, maka tangan kita, kaki kita, mata kita, segala tenaga kita dan kehendak kita pun tak berasal usaha ke arah jalan-jalan yang boleh menyembuhkan penyakit. Allah Allah. Apa boleh selamat daripada syirik khafif? Nak begitu. Jangan rasa aku buat begitu. Jangan rasa aku buat begini. Syirik khafif. Sikit sangat ya. Sikit sangat ya. Kalau kita betul minat nak di atas makam ini dan rejah ini, kita tolak. Sementara kita tolaklah sebentar asbab-asbab ini. Walaupun diboleh asbab ini, di sisi ahli sunnah wal jamaah boleh, tak salah. Maka sebab apa? Ha, yang hilang lapar ni, ha, sebab kita minum, hilang dahaga. Sebab kita ni, kita makan, hilang lapar. Sebab kita tidur, hilang mengantuk. Sebab kita ubat ini, Allah izin, legalah penyakit, boleh. Tetapi di atas derajat ini, supaya nak bagi nampak kita kepada Allah terus-menerus, jangan letakkan wasitah perantaraannya. Jangan letak. Jangan letak orang tengah dan benda tengah di antara Allah. Terus. Cara mana? Kalau sekiranya kita ini Allah izin nak berlegakan penyakit misalnya, maka Allah takdirkanlah kepada kita itu benda yang boleh melegakan penyakit. Allah beri semangat kita cari ubat. Allah beri peluang kepada kita makan ubat dan sebagainya. Ha. Mana kita ubah sana pada Allah. Asbab kita tak nafih juga, kita jalan juga. Kalau tak jalan asbab, jabarnya. Kalau kita tidak lakukan asbab-asbab, tidak lakukan ikhtiar-ikhtiar yang berzahir, bimbang takut kita jatuh di dalam golongan yang lain daripada sunnah jemaah. Iaitu golongan ahli, golongan kuat jabariah. Kita ikhtiar. Kita usaha. Cuma pada pihak hati saja kita yang tertamak kepada asbab. Jangan tertamak pasal aku buat. Aku buat inilah jadi begini. Sebab aku belajar banyak, itulah syawah aku jadi. Kerana aku belajar banyaklah lah, susah sawit jadi. Kerana aku memang aku usaha sungguh lah dalam perjalanan. Itu yang aku lari. Ataupun aku maju dalam perjalanan. Ha, jangan bubuh itu. Bubuh. Apabila kita ni Allah nak bagi kita jadi kofrak. Nak bagi kita jadi maju dalam perjalanan. Allah takdirkan kita. Gerakkan kita ke arah jalan nak bagi berjaya. Ha, oh itu ya. Letak situ. Jangan duk rasa-rasa, jangan duk rasa. Jadi wahan-wahan ini benda rasa-rasa. Benda perasaan. Jadi perasaan-perasaan. Aku buat begini jadi begini. Aku buat itu jadi begitu. Jangan. I know, wa mata, eh. Jangan guna perkataan-perkataan. Jika aku buat begini, jadi begini. Ha, eh. Mata, bila aku buat begitu, jadilah begitu mata. I know. Daripada, ha, I know. Daripada inilah, daripada itu, macam-macam lah. Ha, itu alasan-alasan yang boleh membawa kepada lambat mata hati kita nak sampai kepada Allah. Mungkin tak sampai kepada Allah. Tersekat dan terhijab. Terdinding daripada mandang kepada Allah. Kenapa? Kerana kita nampak al-ghaib, barang yang selain daripada Allah.
begitu. Beri nama Allah. Kita mari mengaji. Bukan kita rajin. Bukan kerana takut ustaz. Bukan kerana apa. Allah gerak kepada aku mari mengaji. Belajar. Semayang berjuang. Habis situ. Bukan ikhtiar, bukan usaha, bukan sebab perbuatan, bukan sebab zat, dan bukanlah dengan sebab sifat. Bukan. Walaupun kita ada perbuatan kita juga, hari nak semayang, hari nak mengaji. Lepas tu ada sifat, kekuasaan yang ada kepada kita, misalnya. Lepas tu, apa lagi? Zat. Zat kita ada, sifat pun kita ada, dan perbuatan kita gerak ke semua. Tapi kesemua benda ini jangan kita nampak. Kalau nampak salah satu daripada tiga perkara ini, nampak zat, nampak diri kita yang semayang. Syirik khafi. Ha. Sifat pula kita nampak. Diri kita kerja satu sifat. Sifat yang Allah kurniakan kepada kita, kudrat, iradat dan sebagainya itu. Ha. Jangan. Takut bimbang diri syirik khafi. Perbuatan semuanya, bukan aku buat semayak, bukan aku mengaji, bukan aku buat amadalah. Hanya gerak-geri Allah, izin Allah. Ada situ. Duduk situ. Duduk situ. Jadi bimbang takut kita tadi jatuh syirik khafi. Bukan zat Allah, zat kita. Kita rasa, kita perasan, kita buat. Kita perasan ke sifat kita yang melakukan, yang membolehkan kerja satu benda. Dan kita perasan, kita nampak, kita rasa zat kita, tubuh badan kita lah yang melakukan amal ibadah. Kerja satu benda. Jangan nampak situ. Memanglah kita kerja, kita buat. Tetapi jangan nampak situ. Nampak daripada izin Allah. Itu. Nampak situ. Nampak kehendak Allah. Baru tak jadi syirik khafi. Kami hati-hati. Kau dah tengok kalau tak piatan ke syiratan. Ada. Wallahu ma'asabiri. Allah bersama orang sabar. Banyak golongan-golongan yang sedikit dapat mengalah golongan yang banyak. Dengan izin Allah. Itu telah baik. Kami sihati. Kau juga tengok kalau tak datang kasih datang. Bi'isnillah. Wallahu ma'asabiri. Allah kait bi'isnillah. Dengan izin Allah. Bukan dengan tenaga kamu. Bukan dengan kesungguhan kamu. Bukan dengan senjata kamu yang begitu hebat. Boleh mengalahkan musuh. Bukan. Hanya biiznillah. Dengan izin Allah. Mana hati kita tumpu keizinan Allah. Ikhtiar kena ikhtiar. Usaha kena usaha. Kena lari daripada golongan-golongan kuat jabal yang Allah nak. Biiznillah. Kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasiratan biiznillah. Wallahumma as-sabirin. Banyak golongan-golongan yang sedikit dapat mentewas, dapat mengalahkan golongan yang banyak. Kita tengok dari segi golongan banyaklah. Biasanya adat kita golongnya kebanyakan kalau golongan yang banyak, tentera yang banyak memang menang. Tetapi dengan kerana Allah, dengan izin Allah, tentera yang begitu banyak boleh lumpuh, boleh kalah, boleh ditewas, boleh golongan yang sedikit. Kesemua ini biiznillah. Tu ya Allah. Kait biiznillah. Supaya hati kita suci dan bersih, jangan terpandang pasal tentera banyak. Boleh menang. Tentera sedikit pun boleh menang. Jangan kita rasa bahawa dengan senjata yang begitu hebat boleh kita menang. Dah. Dengan panah, dengan pedang, dengan tamak pun boleh menang. Kalau Allah kehendak. Bi'iznillah abiradatillah. Dengan kehendak Allah.
Jadi Allah ditadah dalam Al-Quran begitu. Hati kita kena bersih itu ya. Jangan kita rasa kita buat. Jangan kita rasa perbuatan hak kita. Sifat yang Allah kurniakan kepada kita, kudrat, iradah, ilmu sebagainya. Itu kalau Allah tak kena, tak ada makna. Allah boleh tarik bila-bila masa. Tengok golongan Islam yang begitu banyak. Sampai 3,000 tenteranya. Tentera kafirnya sedikit. Kenapa akan jadi menang tentera kafir walaupun bilangan sedikit tentera sedikit? Ya, tentera Islam itu banyak. 3,000 lebih. Pasal apa kalah? Izin Allah. Kerana izin Allah. Kerana Allah baik Allah. Begitu. Walaupun sejarahnya menceritakan bahawa di dalam tentera Islam itu ada golongan-golongan munafik. Golongan-golongan munafik bukanlah golongan Islam yang tulen. Golongan munafik. Kerana itu Allah nak mencabar golongan-golongan yang Islam. Itu yang sebab jadi kalah. Allah tak tolong. Perjuangan dan perangai itu. Kita ni kalau dicapur habis, dicapur golongan munafik, rusak habislah. Masuk seorang dua orang sudah golongan munafik, rusaklah jemaah itu, rusaklah perjuangan itu. Allah tak akan tolong. Situlah. Itu dia cerita dia. Kita bersih. Jadi kita jangan rasa itu ini jangan. Hak Allah. Itu ya. Jadi apabila kita duduk di atas makam ini, selamat kita. Tak ada sebab itu, sebab ini. Tak ada lah. Kerana membuat begitulah jadi begitu. Kerana mutabaklah jadi begini. Tak ada alasan. Kalau kita duduk pakai begitu, memang tak lepas daripada syirik khafi. Kadang-kadang boleh bawa kepada kaf syirik jali. Boleh mengkufurkan kepada Allah. Anggap bahawa perbuatan dia boleh bekas. Perbuatan dia Allah boleh berkesan. Jadi kafir. La'udzubillah. Ini kena duduk. Malah kita pakai ayat. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Itu cukup lah. Wama taufiqi illa billah. Tidak ada taufiqnya aku melainkan dengan pertolongan Allah. Bukan rajin kita. Bukan usaha kita. Bukan kesungguhan kita. Bukan bersungguh-sungguh kita. Hanya berjaya kita dengan taufiq Allah dan pemberian Allah, inayah Allah, rahmat Allah dan kerana Allah. Itu. Tangan. Pegang situ baru tak masalah. Syirik kopi. Mudah ya syirik kopi. Mudah terjadi syirik kopi ni dah. Punca terjadinya itu syirik kopi, waham dan perangsang. Waham, benda waham, bahan waham. Benda perangsang, benda rasa-rasa, benda agak-agak ini kita rasa sungguh. Sudah jadi syirik kopi dah. Benar ni agak ya, bukan sungguh. Kita buat begitu. Sudah yakin ke 100%? Tak boleh yakin. Betul-betullah belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Mengapa sungguh-sungguh? Kenapa? Kita harap bahawa dengan bersungguh akan dapat kejayaan. Belum tentu, waham begitu, rasaan begitu, perasaan begitu, belum tentu. Banyak orang yang pulau geluk bersungguh-sungguh tapi akhirnya jadi gila. Jadi gila. Kalau tak gila, jadi pakai juga. Jadi gila dulu. Ha.
lama buat takut pula, jangan takut lah, ini habuan Allah, habuan Allah beritahu dia macam tu. Jangan takut lah ni. Kawan saya pun lagi tu, tu yang gila. Dekat ni betul, sebelum betul. Belum malam siam, apa-apa tak tidur, apa tak rehat, sampai tak dok langsung rehat. Lama-lama, pergi kepada bomo, ubah. Bila kepada bomo di tembok tu, nama Wahab bomo. Duduk situ lah. Dan hak yang lain lagi, belajar di sini juga. Cukup 10 bijak otaknya. Tok Guru kita dipuji lah dia. Tapi dia pergi mengajar Bukit Mutajam Masriah tak lama. Dia sudah jatuh penyakit otak. Okey. Dia pun jadi tak tahu agama, fikiran tak sihat, tak tenang, tak apa, tak waras. Mati hilang juga penyakit. Memang rasaan tu adalah wahab. Bukan pasti, bukan yakin. Hak benda pasti, benda yakin, ketentuan Allah tak boleh berubah. Gitu. Ketentuan Allah tak boleh berubah. Lama pun tak apa, pelan-pelan kita akan dapat. Asal je selamat. Hak tu ya. Kita nak tu. Jangan pakai motor riang sangat. Jangan naik motor riang sangat. Tengok ke kanan katik. Tengok orang-orang yang berada katik. Beringat ni bagus. Tetapi masa nak jadi, saya raya. Lama pun kita tak turut orang dah. Maknanya kita tak dapat elak benda ini. Jadi hati kita mesti kena duduk dalam keadaan. Jangan bergantung kepada aryal. Jangan bergantung kepada al-ghair. Hanya bergantung kepada Allah SWT. Bergantung kepada zat pun tak boleh. Bergantung kepada sifat pun tak boleh. Bergantung kepada perbuatan kita pun tak boleh. Bergantung kepada Allah. Akhirnya tetap kita usaha. Naik motor pelan-pelan, hati-hati. Itu cara akhirnya. Tapi kalau benar nak jadi, benar yang nak berlaku, naik motor pelan pun jadi juga, insyaAllah. Maka itu kita terima lah. Lagu tu. Tu tersyirik. Wahab. Khoyar. Tu selalu khoyar. Ini bukanlah kita terkhoyar. Makan bim, makan ubat yang boleh khoyar otak. Khoyar ini artinya benda perasan-perasan. Benda agak-agak. Benda ramalan-ramalan. Tahu ni. Belum tentu ramalan kata hari ini nak hujan. Belum tentu hujan. Hari ini ibu kuat. Belum tentu berlaku ibu. Ini ramalan. Ini orang panggil wahab. Ini orang khayal. Khayal-khayalan saja. Tak pasti. Jangan percaya benda-benda macam tu. Yang percaya Allah. Allah kata, percaya. Jadi di zaman para sahabat dulu, orang-orang kafir dianggap, karena kamu keluarlah menyebabkan kamu mati. Kalau kamu tak keluar, kamu tak akan dibunuh. Ini agak-agak. Ini orang panggil perasa. Ini pun tak boleh. Boleh membuat kepada syirik kopi. Tak apa lah orang kafir. Dia bukan kait juga. Kopi, syirik jabi, piutah. Jadi kita tidak boleh bawa benda-benda macam tu. Jangan ada di hati kita. Tertamaklah kepada Allah. Allahu samad yang kita baca. Allahu samad. Allah tempat yang kita bergantung. Tempat yang kita menempat. Tempat yang kita bersandar dan tempat yang kita bergantung. Yang kita bergantung. Tapi jangan bergantung asbab. Jangan bergantung kepada aryal. Jangan bergantung kepada kainat dan makhluk tawarakan sekalipun.
Aku tak apalah kalau pergi dengan muslimat lah aku. Jangan. Kadang-kadang kawan itu jadi musuh kita baru. Hala Allah. Tak boleh harap. Tak boleh harap. Kerana salah akidah kita, salah kepahaman kita, letakkan kepahaman kita itu kepada benda yang tak patut kita letak. Tak boleh kita letak kepahaman kita, akidah kita kepada selain daripada Allah. Tak letak. Tak boleh kita letak. Kita tak kawan itu boleh turun kita. Hakikatnya, tak boleh turun kita. Kita yakinlah kawan kita ni lagi di rumah cukup bagus. Kita pergi musafir, pergi berjalan dengan dia. Dia tinggal kita. Bolehkah? Itu ramalan. Itu perasaan. Itu khayal-khayalan. Benda ini benda yang tak boleh kita pakai. Tak boleh terima. Tak pasti berlaku macam tu. Mana jangan harap di hati kita 100%. Tapi kita mesti kena berkawan di dalam safi ataupun dalam membara, mesti lah kena berkawan. Seorang tinggi ni masalah. Berkawan lah. Tapi jangan harap. Cuma doa supaya dia tu kawan rapat kita, boleh menolong kita, kita sakit, dia sakit sebagainya. Itu ya. Itu ya. Tak ada juga tu. Jaga syirik khafi mudah ya. Punca dia waham dan sangkaan perasaan. Itu syirik khafi. Rasa-rasa dia ni bagus. Rasa-rasa dia bagus. Kita pun percayalah kata dia bagus. Haraplah dia 100%. Akhirnya teraklah kita. Harap Allah. Selamat. Ayat Allah lah. Nak syirik khafi. Bermula tiap-tiap kamu ayuhai hamba Allah pada jihad zat, pada pihak zat, dan jihad sifat pada pihak sifat, dan jihad perbuatan pada pihak perbuatan. Ini perbuatan makhluk baru ni. Perbuatan kita dan sifat kita dan zat kita ni sekutu yang tersembunyi. Puncanya jadinya itu jadi syirik jadi. Jadi sekutu, waham dan perangkat. Penyakit tu ya, perasaan dan waham inilah punca yang menyebabkan kita jadi syirik khafi. Perasaan kata kita buat. Jangan nak bawa perasaan kata kita buat. Hati kita mesti kena panok. Hati kita mesti kena lenyap. Hati kita mesti kita kena hapus di mata hati kita perbuatan kita dan zat kita dan sifat kita bagi nafak Allah. Fa'al bima yurid. Allah sangat berbuat apa yang ia suka. Situ ayat Al-Quran jelas siaplah. Jelas siaplah. Tapi saja kita ni duk nampak perbuatan, duk nampak sifat, duk nampak zat kita. Fa'al bima yurid. Allah sangat berbuat apa yang ia suka. Apa yang berlaku kepada hamba dia, dia semuanya berbuatnya. Dia semua fa'ilnya dan sonehnya. Banyak yang berlaku. Tapi kita tak ambil iktibar. Tak ambil pengajaran. Tak fikir. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah harama. Tengok. Wa ma ramaita, tidak akan lontar hei Muhammad, tidak akan banding hei Muhammad. Id ramaita, ketika kamu melontar.
Ketika kamu meletak ataupun bukan kamu meletak, hakikatnya akulah yang meletak. Apa? Wa ma ramaita, tidaklah engkau meletak, hei Muhammad, kepada musuh musyrikin. Ik ramaita, ketika kamu meletak, cuma di segi waham, di segi khayal saja. Nampak katanya Nabi kita Muhammad meletak, hakikatnya Allah yang meletak. Ha, nampak syarat zahir Nabi Muhammad yang meletak. Pasir yang ada di tapak tangan Rasulullah ke arah muka-muka kafir musyrikin. Tapi itu hanya walakin Allah harama, tetapi Allah lah yang meletak. Itulah menunjukkan bahawa zahir pun bukan hak kita. Hakikat lebih-lebih lagi lah bukan hak kita. Hakikat betul kita buat, betul kita makan, betul kita minum, betul kita masukkan air dalam mulut, betul kita masukkan nasi dalam mulut, betulnya kita pula seri kereta mutus sebagainya. Hakikatnya Allah yang membuat kesemuanya. Walakin Allah harama. Wal yubliyal mu'minina min hubala'an hasana. Allah nak cuba orang mukmin sebagai cubaan yang baik. Itu contoh-contoh ayat cara nak membersihkan hati kita dengan Allah. Supaya nampak Allah ke semua sebuah perbuatannya, zatnya dan sifat dan fi'ilnya. Bila nampak Allah, barulah kita jadi darjah orang maka panak, maka arifin billah. Mudah-mudahan. Kenapa sebab tu, sebab ni, siapa tu buat, siapa ni buat. Satu masalah musuh dengan orang, yang kedua kita dengan Allah pun tak sama. Allah membuat benda ni. So, wa ma ramaita id ramaita, walakin Allah harama. Wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Bahan kita lah. Cuma kita tak kaji, tak teliti ayat-ayat dan makna. Jadi malam ni mudah-mudahan kita dapat teliti, kita dapat aktifah pengajaran dan kita dapat renung. Oh, rupanya lagu ni bahagian akidah, bahagian hakikat. Seorang nak masuk dekat dengan Allah, seorang nak wasih sampai dengan Allah, seorang makrifah kepada Allah. Rupanya dia panuk habis fi'ilnya, perbuatannya, gerak-gerinya semua bukan ada halnya Allah semata-mata. La haula wala quwwata illa billah, hil aziz, situ ya. Duduk situ ibu kunci. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, malakan Allah. Nak tolak maksiat, aku tak tolak maksiat. Nak buat kebajikan, tak boleh buat kebajikan. Hanya Allah. Nak tolak maksiat pun Allah. Nak melakukan ibadah dan ketaatan kuat pun hanya Allah. Inayah. Allah izin, Allah hendak kepada kita. Di situ ya. Itulah cara akidah. La haula wa la quwwata illa billahil azim tadi. Tidak daya upaya pada nak menepi, nak menolak, nak cegahkan dosa maksiat dan tidak kekuatan pada melakukan ibadah malaikat dengan kehendak Allah. Illa billahil aliyil azim. Illa billahil aliyil azim. Kita nampak kita tak buat maksiat, mana boleh? Itu kata syirik kopi tadi, duduk perasan kata kita tak buat maksiat. Duduk perasan kata kita buat tu'at. Salah, itu boleh buat pada syirik. Nampak di anggota kita, di sebuah zat saja buat amal ibadah, tak buat maksiat. Bagi nampak Allah ke semua. Di dalam perhatian Allah, di dalam jagaan Allah kita. Barulah selamat orang tu. Ayuh, lari. Jadi ilmu ni kita saja-saja belajar. Mudah-mudahan ke depan esok, kita boleh makhluk. Boleh nak jaga diri kita. Itu ya. Untuk budak-budak ni tak amat esok ni. Payah esok amat-amat. Rupanya ilmu ni bukan nanti tua. Bukan nanti budak tua. Kira kita belajar, kita tu amat selalu lah. Tak boleh sesuai lagi, kami muda ni.
Aku nak senok lagi. Aku macam tu. Senok pun senok. Tak ada masalah. Aku dah senok. Tapi nampak kesenokan Allah beri kepada kita. Begitu. Ha? Kesenokan ya Allah izin. Nah. Ha, senok muka penuhi. Senok sini. Senok penuhi. Yang ini penuhi banyak. Ha. Senok macam tu. Tak masalah. Allah Ta'ala izin kepada kita pergi. Allah Ta'ala izin kita makan. Allah Ta'ala izin kita tunai hajat sebagainya. Tak ada masalah. Jangan apa aku. Jangan apa aku. Itu aku. Itu aku. Itu aku. Ha, jangan. Waham. Sakaan beginilah yang boleh musahkan kita. Yang boleh terhijab kita dengan Allah. Macam tu. Wama ramaita iramaita walakinallah rama. Okey. Wala haul wala quwata illa billah fil alim azim. Okey. Yang ketiga, kami fi'atin qali datin walaba fi'atan kasiratan bi'illah wallahu ma'asabi. Tiga ayat ni malam ni kita fikir, insyaallah minggu depan kita cerita pula ayat. Ha, itulah bahagian akidah. Di dalam bahagian tak mungkin kita jatuh syirik khafi. Boleh nampak Allah. Apabila Allah tak ada di asari peperangan kita menang. Allah atur. Allah strategi. Allah tadbir. Bagi kena cara. Ke arah kemenangan. Ha, begitu. Kalau Allah tak ada di asari bahawa kita ni nak kalah. Maka Allah lemahkan. Senjata pun tak ada. Tentera pun tak banyak. Hai ada tu pun segar nak pergi. Tak sebanyak. Tak senang lagi pergi. Gagak, tarik susah nak pergi. Ha. Kalau Allah sudah takdir, nak bagi jadi peperangan itu kalah. Kalau mana? Tiga orang pesyarga hebatnya. Ha. Itulah. Tertakluk kepada kulun muyasal lima khurifalah hari ini. Ya suatu apa cara di dari Allah, Allah permudah tak arah jalan itu lah. Nah, kita pun kalau Allah telah sudah takdirkan kita nak jadi berjaya dalam belajar sebagainya, Allah mudah jalan kita nak belajar. Tidak ada benda-benda awari, tidak ada benda menghalang dan menyekat dan melindungkan kita, menyekat kita daripada mempelajari. Dia ingat pun mudah, ibu apa pun senang. Masyarakat pun senang. Kita pun ada sopan yang baik dengan semangat. Kalaulah Allah takdirkan kita di azali, nak jadi orang yang berjaya. Begitu. Allah pemudah jalan-jalan. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak mau beri kita tu jalan tu, Allah sekat, Allah sekat halang. Benda-benda itu letakkan macam-macam benda yang boleh menyebabkan dia tak dapat berjaya dan gagal. Begitulah. Hari ini puan kawan. Ini puan kawan ikut kawan. Ha, tapi kita alhamdulillah selamat. Ha. Ha, itu kita lah. Sampai ya. Ha, habis. Ha, itu punca lah. Malah ingat punca yang menyebabkan jiri syirik khafi ialah waham dan khayal. Satu. Fa'innahuma yusbitanil ghaira kal maratibi wal maqamati zaila. Maka bahwasanya kedua itu waham dan khayal menyabitlah keduanya akan yang lain, dia akan mengisbat ke benda yang lain. Apa dia? Lain daripada Allah. Ha. Daripada Allah kita nampak diri kita, tak nampak Allah lah. Nampak zat kita, tak nampak dah zat Allah. Nampak perbuatan kita, tak nampak ada perbuatan Allah. Nampak sifat kita, tak nampak ada sifat Allah. Tak nampak sifat Allah lah. Fa'innahuma yusbitanil ghaira kal maratibi wal maqamati zaila. Seperti martabak-martabak. Oh, apa hebat. Orang jawatan. Ha. Aku hebat. Aku orang jawatan. Dia nampakkan jawatan besar dia. Jawatan hebat dia. Tak nampaklah Allah yang memberikan martabak kepada dia. Tak nampaklah. Ha.
Tuan fikirlah, asas mula manusia ini lemah. Boleh kami main David? Ha, eh? Asal manusia main David. Dijadikan manusia daripada air yang David. Ya khruju min baini sutara'id. Keluar di antara salbi dan sutara'id perempuan. Hinanya. Keluar pula keadaan bertelanjang. Keluar pula keadaan berbogel dan sebagainya. Hina tak? Hina. Manakala jadi besar esok, berjawatan besar, tak nampak pula anugerah Allah jawatan itu. Ha, nampak jawatan. Ha, lupa tak dengan Allah? Lupa lah. Terindailah dengan Allah. Tak nampak lah. Hebat lah. Tak nampak Allah lebih hebat lagi. Tak nampak lah. Aku mentabak besar. Tak nampak mentabak Allah lebih besar lagi. Tak nampak lah. Ha, ini benda-benda yang mari daripada wahab, mari daripada khayal, menyebabkan timurlah benda-benda ini boleh menjabik akan benda yang selain daripada Allah. Mutabak, maqam zaidah. Kedua-dua mutabak dan maqam ini hilang ke semua. Kaya raya hilang. Tarik nyawa, habislah. Tak makan, tak minum. Dia berbulan dah, bertahun dah. Kadang-kadang minum air sejuk ya. Itu pun pakai hidung sirih lah. Itu pun. Ha. Nak apa kaya? Nak apa duit ringgit banyak? Nak apa hartawan banyak? Tak jadi lah. Ha. Hilang. Pangkat mertabat hilang. Maka darjah ni hilang. Yang kekal Allah. Ha. Ma khalaqahu batilun. Barang selain daripada Allah semua batal, semua rusak, semua binasa. Ma khalaqahu batilun. Barang selain daripada Allah semuanya binasa. Semua batil, semuanya salah, semuanya habis punah. Makan minum kita punah. Makan minum kita habis. Makan minum kita binasa. Yang tak binasa. Alhamdulillah. Selepas kita makan. Bismillah. Sebelum kita makan. Itu masih kita. Yang kita. Yang kita maafillah. Yang kita barang yang bersama dengan Allah. Kekalah. Makan minum habis. Kenderaan kita naik. Akhirnya buruk. Akhirnya rusak binasa. Tetapi hak mana yang kekal bersama kita? Iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu ini wa in wa iba wa in hak tu saja yang tak. Tak binasa, tak hilang. Doa dan zikir kita dengan Allah itu ya tak hilang, tak binasa. Mutu usah binasa. Wa inna ila rabbina la munqalibun. Doa ketika terakhir itu kita baca kekal sampai selama-lamanya. Ha, benda dunia, benda itu akan usah binasa. Kalau maklumlah, lah mahal atau tidak. Jadi benda yang selain daripada Allah tak dapat tidak mesti dia akan hilang dan binasa dan tak ada seorang lagi yang kita tukar lagi. Menjak pun Nabi Adam hingga satu hari ini, tak ada. Semua bersalih, bersalih ganti dan bakal bertukar lah. Habis. Mana ada? Ada. Dia akan habis musnah. Jadi kita nampak ke semuanya lemah belakang. Makhluk semua lemah. Oleh kerana lemah, maka tidak boleh kita bersana perbuatan, sifat dan zat kita. Hanya Allah izin kepada kita selama ini. Itu dia. Bila masalahnya tarik, wallahu a'lam, kita tak tahu.
Maka bahwasanya kedua-dua itu menyabitlah keduanya akan yang lain dan akan yang lain. Dia berpegang dan sabit hati kita mengaku selain daripada Allah. Itu rusak wahal. Apa dia? Mengaku zat kita, mengaku diri kita, zat kita, sifat kita, perbuatan kita. Itu salah. Seperti matabak dan pangkat yang hilang, hapus. Pakak, matabak, semua dia akan hilang, akan musnah, akan binasa. Mana ada seorang datuk, mana ada seorang raja yang daripada dulu sehingga sekarang ini? Tak ada. Yang begitu hebat, Raja Fir'aun pun mati. Yang kaya, Qarun pun mati. Bukan sekat mati saja, ditarik oleh bumi. Tiap-tiap sehari, tiap-tiap sehari, berapa puluh hasta turun ke bumi. Lagi tak kemat, duk tarik situlah. Habis, barulah berlakunya kemat. Allah, tak ada seorang yang kaya, raja, kuprak, sebagainya, yang kekal. Tak ada. Bukan kekal lah, lama pun tak ada lah. Mana ada? Korun, Fir'aun, Namrud, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah Mu'aid dan sebagainya. Musuh Rasulullah. Musuh Islam di zaman Rasulullah. Mana ada tinggal? Tak ada lah. Terasa hebat lah. Terasa apa lah. Jadi kita nampak macam tu. Tak boleh bergantung lah kepada makhluk ini. Walaupun sehebat-hebat makhluk sekalipun. Jangan bergantung hati. Janganlah duduk bergantung terlekat hatinya kepada benda-benda ini. Boleh menyebabkan jadi syirik khafiq. Apabila dah baru-baru syirik kopi, lama-lama kemudian dia boleh berjangkit sampai kepada jari syirik jari. Itu bimbang. Terus, aku hebat. Semua aku, semua aku. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, sebagainya. Takut lebih tu. Asal syirik kopi, ya. Daripada syirik kopi, akhirnya jadi syirik jari. Daripada dosa kecil lah yang menyebabkan kita akan jadi boleh membawa kepada jadi dosa besar. Jangan faham kata dosa kecil, tetap kecil, lama-lama. Jangan faham begitu. Jangan faham begitu. Dia akan boleh menjadi dosa besar, manakala tidak bertaubat. Jangan anggap bahawasanya kapas itu ringan. Tetapi manakala banyak, memang kapas itu memberat juga. Apa? Kapas ringan, ya. Tapi memang banyak, buat bukit-bukit, berat juga nak pikul tu. Berat. Berat. Gitulah. Jangan faham tak syirik kopi, ya. Dalam masalah syirik kopi, dia boleh melarang ataupun dia boleh merusak lagi hingga sampai kepada pihak dosa besar. Ini pada syirik jadi syirik besar. Tengoklah Qarun. Asalnya orang yang baik beribadah taat kepada perintah Allah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh kerana sifat takabur, oleh kerana sifat bakir dan sebagainya, inilah yang menyebabkan jadi hingga sampai jadi sebegitu rupa, ditelan, ditarik oleh bumi. Tengok Sa'labah, tengok sejarah Sa'labah. Di zaman Rasulullah, seorang kaya raya, masa susah, Allah amat ibadah bersama Rasulullah, bersembahyang, berjemaah bersama Rasulullah, satu waktu pun dia tak rukuk. Berjemaah. Tapi manakala Allah kayakan dia dengan menternakkan kambing, lama-lama dia lari jauh. Lama-lama lari jauh kerana kambing ini terlalu banyak, tak boleh duduk dekat dengan orang, nak berkelahi, nak musuh dengan orang. Lama-lama jemaah pun dia kurang, lama-lama jemaah pun dia kurang. Lama-lama terus tak keluar jemaah, terus tak sayang. Sibuk dengan kerja kambing, memelihara kambing. Apa jadi salah apa? Kaya melananya dia. Sekadar itu saja, sekadar tak semayang mulanya. Sekadar tak semayang, sekadar tidak berjumpa dengan Rasulullah saja. Pada awalnya, tapi lama kelamaan,
hingga sampai saya mengeluarkan zakat. Ha, saya yang pula nak keluarkan zakat. Rasulullah hantar utusan supaya diberitahu kepada sahabat bahawa mu ni kaya, kena keluar zakat sekian-sekian banyak harta mu ni. Maka nanti dululah sahabat ini. Nantilah aku nak kira zakat aku banyak mana nak keluar. Sampai berjanji, sampai masa, maka si utusan itu pun dia pergi rumah. Pergi rumah, tak habis lagi aku duk kira. Tak habis lagi aku duk cek kata aku. Nantilah balik duduk. Hari lain pula kau mari, hari sekian, mari. Maka utusan itu pergilah berkali-kali pergi. Berkali-kali lagi, sampai masa berjanji lagi. Gigi tak habis lagi kata yang aku nak kira. Banyak mana aku nak keluar zakat ini. Dan ni balik dulu. Dia sekali nak balik. Ya utusan tadi tu, sikit pun tak dapat zakat dia. Akhirnya, hingga sampai beralasan berdalih begini, sampailah di zaman Rasulullah Bapak, sampailah timurnya zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pun hantarlah utusan. Gi pungut zakat dia. Amin. Gemik zakat dia. Sekian-sekian banyak zakat dia. Kira bila kira. Tak dapat juga. Matinya bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Nanti Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar pula perintah amir. Dia ambil zakat dia. Tak dapat juga. Adakah? Nanti aku nak kira. Nanti aku nak cek. Nanti aku nak hisap sebagainya. Allah. Balik. Beginilah keadaannya bakinya. Cuba kita tengok sejarah. Asal sikit ya. Tapi hingga sampai bermula kepada benda yang berat. Sampailah kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Bapak-bapak, Abu Bakar Siddiq, Rasulullah mati. Bapak, lepas tu dilantik Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq mati pula, Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar bapak pula, Sayyidina Utsman. Tiga khalifah. Tu dia punya bakir dan perekutnya mengeluarkan zakat. Tu dia. Itu punca dia lah, punca. Akhirnya dia sampai turut ayat. Tak diterima dah zakat dia. Tu dia tak terima zakat dia lah. Kenapa? Sombong takaburnya besarnya lawan kepada Allah tak terima zakat dia. Tengoklah dia bawa gila kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, zakat mu Allah tak terima lah. Tak payah nak terima lah, kami tak boleh ambil dah zakat mu. Ambil lah khalifah. Saya nak bagi sungguh, Haa, dia. Tengah tu. Akhirnya, tak boleh ambil lah. Kerana tak terima lah zakat dia. Pujuk, macam mana pujuk pun tak terima. Wapak, sahabat. Mari Sayyidina Umar, bawa pergi zakat. Akhir Sayyidina Umar tu, macam mana aku nak terima? Sedangkan, Abu Bakar Siddiq pun tak terima zakat ini. Kacik. Ambil lah khalifah. Terima lah zakat saya ni. Dengan ikhlas hati dan sebagainya, macam-macam lah. Ya hari tu, ambil lagi, tak mau. Alasan. Itu dia. Pujuk. Tak terima juga. Mati Sayyidina Umar. Latih Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun begitu juga lah. Salah buah tu pergi. Sayyidina Utsman kata, berapa orang lah. Abu Bakar tak terima zakatmu. Sayyidina Umar tak terima zakatmu. Takkah aku nak terima zakatmu? Makanlah salah buah tu. Sementara nak mati. Nakalah. Kalau kami ambil pun Tuhan tak terima. Nanti Allah marah kami pula. Akhirnya. Matilah. Sa'labah itu di zaman Sayyidina Utsman. Mati juga. Kaya mana mati. Nak cerita katanya daripada benda yang kecil ini akan boleh bawa kepada benda besar. Sudah ceritanya. Masa susah dia boleh senayan. Sanggup.
dia tunggu isteri semayang dulu karena kain pakaiannya bersalai. Kalaulah suami semayang, isteri tunggu dulu, nanti suami dia habis semayang, ambil kain suami pula pakai untuk tempat semayang. Begini kalau sudah dia boleh semayang, manakala senang dia tak boleh semayanglah. Manakala susah boleh berjemaah bersama Rasulullah, boleh duduk satu menjelis Rasulullah. Manakala dia senang dan kaya, dia tak sanggup duduk bersama Rasulullah dan bersama para sahabat. Dia sanggup duduk bersama kambing-kambing dia dalam bukit-bukit dia. Dalam hutan luar. Ini cerita kata teruk. Itu cerita katanya. Begitulah. Kalau tak kialah. Orang tu orang yang betul-betul dia mabuk dengan hutanlah. Ya Allah Ta'ala. Beri kepada dia macam tu lah. Macam mana? Hilanglah tu. Tak nak buat apa lah. Nak buat kekayaan lah. Baru. Fir'aun dia pakai raja. Begitulah. Jadi sudah. Apa dia? Lagi? Faiza apnaita angkal ghaira. Faiza apnaita angkal ghaira. Banal ilmul ilahiyu. Banal ilmul ilahiyu. Tahidukan nafi li syirki binaw'ahi. Al-mustalzimu linnahwil wahmi wal khayal. Bapa ya? Oh, ya. Ah, ya. Wa ila angkal khayra. Bana, bukan bi'ana. Bana la ilmu ilahi. Tauhidukan nafi li syirki binau aihil mustalzimu li nafil wahmi wal khayal. Maka apabila mempanah engkau daripada engkau, akan yang lain daripada Allah. Mempanah engkau, al-ghayra akan lain daripada Allah. Panok sini bukan mana binasa badan. Panok sini dengan makna minyak mata hati. Minyak tandanya musyahadah tadi. Tak nampaklah barang yang selain daripada Allah. Apabila mempanah engkau daripada engkau akan yang lain daripada Allah. Mempanah arti melenyapkan pandangan musyahadah engkau daripada engkau, daripada usaha engkau, ikhtiar engkau. Tak nampaklah ni. Zat pun tak nampaklah. Sifat pun tak nampaklah. Fa'il pun tak dapat dah. Hanya Allah semata-mata. Itu. Nampak Allah lah. Tak ada kita nampak sebab. Tenaga kita, buat kerja. Perbuatan kita. Lepas tu zat kita. Mana kalau kita basuh-basuh. Kita cuci hati. Nampak Allah. Hak lain tak ada lah. Panah lah. Maknanya kita lupa hak benda selain daripada Allah tu tak nampak bagi kita lah. Yang nampak Allah lah. Itu panah. Artinya pandangan mata hati kita, musyahadah kita kepada Allah semata-mata. Hak lain tak nampak lah. Tak nampak lah. Benda ni sifat kah, zat kah, perbuatan tak nampak lah. Allah semata-mata. Apabila panah kau, daripada ikhtiar kau, usaha kau, akan yang lain daripada Allah. Tak nampak dah. Barang selain daripada Allah tak nampak dah. Yang nampak Allah ya. Nyatalah tu jawab dia. Faizah, Afnaita, apa dah? Banal ilmu. Nyatalah tu jawab pun. Faizah Zarfiyah itu. Nyatalah. Lah dengan pengetahuan yang bahasa kota ni. Tauhid kau. Yang menghilangkan bagi sekutu.
Ha. Baru kita nak Allah, baru kita nampak Allah semata-mata. Allah semata-mata, Allah yang satu lah. Ha. Jadi apa yang nampak kata Allah yang satu, hilanglah waham kita, khayal kita tadi. Baru nampak kata Allah, nyatalah ilmu ilahi, pengetahuan Tuhan. Buat nampak, ini pengetahuan Allah yang suluh di hatiku. Nampak rupanya dulu aku duduk terkelimu. Dulu aku hidupnya duduk tu dalam keadaan gelap gelita. Hati aku cukup teruk. Hati aku ni gelapnya. Hari ini baru nampak. Rupanya Allah. Allah. Nampak tauhid kepada Allah. Allah yang buat. Zat Allah. Sifat Allah. Perbuatan Allah. Ha, di situ annafiri syirki. Yang boleh menafi ya ilmu ilahi. Ha, tu annafi sifat na'at kepada al ilmu ilahi. Banal ilmu ilahi tauhiduka. Ha. Annafi yang boleh menolak dan boleh menafi ilmu ilahi tadi bagi syirik. Ha, barulah. Apabila ada ilmu ilahi, ilmu ketuhanan yang Allah buka mutahdi kita, dialah yang boleh menolak dan boleh menidak bahawasanya bukan zat aku, bukan perbuatan aku, bukan perbuatan aku, bukan zat aku semua. Hanya Allah SWT. Barulah syirah mutahdi. Nak dapat ilmu ilahi juga. Nak dapat ilmu ketuhanan juga yang Allah beri kepada kita. Baru kita tadi terbuka mata hati. Baru kita nampak Allah. Tidak nampak perbuatan. Nampak zat. Dan nampak fi'il. Duk dalam keadaan susah. Duk dalam keadaan teraba-raba kita dengan Allah. Nafi yang menolak, yang menidak bagi syirik, dia lah yang buat syirik. Tadi tak ada syirik zat, syirik sifat, syirik sifat, syirik perbuatan. Mari ilmu ilahi, hilanglah. Dia hamak, dia halau, dia tolak. Bina aihil mustalzimu linih rahmi wal khayal. Pengetahuan yang bahasa ketuhanan itu tauhid kau yang menghilangkan bagi sekutu dengan dua bagai itu. Dua bagai iaitu waham dan khayal. Ha, tulis mulai. Yang melazimi bagi ketiadaan waham dan perasaan. Baru tak ada. Yang mari ilmu ilahi tak ada. Alah. Dan ada ilmu tak ada lah jahil. Dia benda ni bukan benda ada sekali jahil dengan ilmu ini. Mula dia ada waham, ada khayal. Hilang waham khayal oleh kerana kita dapat ilmu ilahi yang Allah beri kepada kita, yang tunjuk, yang Allah nampak kita. Hilanglah waham dan khayal. Ha, tu. Yang melazim bagi ketiadaan waham. Melazim bagi ketiadaan. Yang berkaitan tak ada waham, tak ada perasaan ni, pasal apa? Pasal ilmu ilahi ni. Ha, yang lazim tidak ada sakutan. Yang lazim itu benar yang sakutan. Benar yang ada bergantungnya. Kenapa ya kita tadi ada waham, ada saka? Kerana kita zat, sifat dan perbuatan. Itulah sebagai khayal kita. Sebagai perasaan kita. Hari ini dah dapat ilmu ilahi yang Allah beri hidayah, beri taufik kepada kita. Dialah seakan-akan menepih, dia menolak, dia menidakkan syirik yang ada kepada kita dahulu. Dengan dua bagainya. Mana dua bagai? Khayal waham tadi. Yang melazimi bagi ketiadaan waham dan perasaan. Jadi rupanya kita ni, kalau kita dapat ilmu ilahi, ilmu ketuhanan, ilmu agama dan sebagainya, ha, maka hilanglah sifat kejahilan, hilanglah sifat-sifat yang gelap mata dan sebagainya. Karena ilmu itu melazim bagi nak menolak benda-benda yang
Hak yang bercanggah dengan dia. Macam tu macam dia. Kalau kata air hitam masuk air putih, tetap dia jadi hitam. Kena buang dulu lah. Barulah dia ini. Baru jenis air tu. Itu dah. Jahir pun ada. Alim pada mana boleh berlaku. Putih dengan hitam. Ada sekali mana boleh mengaku benar-benar yang macam ni, benar-benar yang didain, benar yang berlawan-lawannya. Ada hitam, tak ada lah putih. Ada putih, tak ada lah hitam. Dia terima salah satu saja. Begitulah. Jadi rupanya kita ni berkenak pula ilmu ilahi lah, ilmu pertahanan. Cara dapat ilmu ketuhanan ni, cara begitulah setiap usaha kita ni. Tak ada jalan tu lah. Baru dapat. Kalau tak usaha kat jalan tu, payah dapat sikit lah. Cara zahirnya dan cara ikhtiar usaha. Itulah. Biar, buat tu. Betulah. InsyaAllah, mumpang buat lah kalau tak izinnya. Kalau tak ada apa lah. Wa ma yabinu ayyazharulaka tauhiduka inna idha kharajta ay panaita anta anka wa ansha il aryari bi anta roha kullaha min Allah wallahu khalaqukum wa ma ta'nahu wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil ardhi wa ala Allah. Allah.